Hello Earth, welcome back with me and him and him, and we are the Earth. Oke, okay, hari ini hari Sabtu, langsung aja tanggal 21 jam 3 ke 4. Jam 3 ke 4 tuh berapa? Jam 15.59. Jam 4 udah ya? Oh ya, udah jam 4. Ini mendung, kita sempet-sempetin aja langsung nge-vlog satu topik yang mungkin menurut gua dan tim Earth itu ini satu mobil yang kita build dari nol ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal. Langsung aja sebelum gua lanjut, kita ada 5 Instagram. Gua minta kalian subscribe channel ini. Kita diskusi tentang modifikasi apapun kendaraannya, apapun tipenya, apapun mereknya, tahun berapa, dibeli dengan siapa, untuk siapa, dan semuanya lah pokoknya. Kita sharing bareng ya. Kita 5 Instagram itu ada Toto Concept, Earth Premium, Earth Garage and Store, Earth Industry, dan satu body kit kebanggaan kita yaitu Earth.Saber. So linknya semua ada di sini. Dan subscribe, ajak teman kalian buat tonton channel ini. Kita dukung bareng-bareng ya guys ya. Oke, langsung aja sebelum hujan. Ini di belakang gua ada expander yang kita bisa lihat. Mungkin di vlog sebelumnya ada gitu. Ini Earth version 2. Tapi ini sekarang berubah nih. Jadi Earth version 2R. Dan kalau kita bisa lihat langsung, ini mobil sudah menggunakan pelek 18 inch, 3-piece pack. Dia JDM, aliran gua. Jadi ini mobil bener-bener gua pegang, gua build dari nol, gua konsepin sampai ya jadinya begini. Langsung aja pemiliknya adalah Om Didi. Lah, Om Didinya mana? Nggak ada. Mungkin nanti boleh kalau datang orangnya. Ya, beginilah ceritanya. Ini ada orangnya nih di sini nih. Ya, oke. Jadi langsung aja, ini gua mobil gua baru install coilover. Untuk perbedaannya mungkin nih lihat. Ini sudah kira-kira jarak gua bikin kaki-kaki depan belakang yaitu 2 jari dengan 2,5 jari. Jadi jika ada penumpang di belakang, mobil pun tetap bisa posisinya tidak nungging, tidak nonggeng. Jadi rata guys, jadi gitu. Ini mobil juga jauh-jauh datang dari Indramayu, disetir, digunakan sehari-hari untuk kerja, untuk berlibur, untuk keluarga. Jadi kita di sini benar-benar pengen mencapai titik hashtag kita tuh fashion all function. Boleh fashionnya dapat tapi tetap bisa digunakan sehari-hari. Dan mungkin di vlog sebelumnya juga ada expander yang kita build benar-benar langsung kita road test 2000 km ke Bali dari Cirebon tanpa towing guys. Jadi di sini bukan anti towing car. Jadi kita bikin benar-benar yang properes gimana dan langsung kita bisa pakai sehari-hari, jadi tidak merepotkan kalian di jalannya gitu guys. Dan tentunya kenapa gue pemilihan coilover untuk di mobil ini, karena coilover itu menurut gue udah salah satu jenis modifikasi yang sangat paten gitu, alias mujarab. Kenapa sih gue bisa ngomong gitu? Karena kalau bicara kita sekedar ganti per sport kit, mau mereknya banyak lah pokoknya, custom spring alias potong-potong, itu pasti nanti kalian ngeluh pada ujung-ujungnya. Tapi kalau untuk budget di bawah 5 juta itu otomatis ya silahkan Anda bisa mencoba dulu custom pair, kalau nggak ganti sport kit ditambah dengan damper agar tetap mobil tidak ngampul-ngampul. Nah perbedaannya coilover itu kita ganti tuh sebatang shocknya, segelondong kita ganti, terus ada setelan keras empuknya. Mungkin kalau ada beberapa tipe tertentu itu mungkin ada setelan chambernya. Chamber itu untuk memiringkan posisi ban Anda agar tetap kalau mobil chamber itu tapaknya lurus gitu garisnya. Jadi gitu guys, secara teknis seperti itu. Dan ini mobil peleknya ring 18 NK, NK RC1. Kalian boleh cek ini apa ya? Gua bisa dibilang nyariin ini pelek bukan suatu hal yang mudah ya, karena sekarang impor di Indonesia tuh lagi sulit banget dan populasi untuk pelek ini sendiri bisa dibilang rare gitu, karena ini pelek racing tema-temanya jadul, legend gitu lah guys, bukan jadul yang kurang baik atau gimana guys. Jadi justru lebih ke apa ya, sudah tidak diproduksi lagi gitu ya Dik ya untuk RC1 ini. Jadi ini pelek gue bener-bener ya gue beli, akhirnya dibeli dengan si Om Didi. Ya gue titip jangan sampai ini pelek jatuh ke orang lain dan orang yang salah gitu, karena tidak ngerti pelek seperti ini gitu guys. Bisa langsung aja nih modifikasinya gue langsung dari eksterior ini bisa dilihat. Ini version 2R. Bedanya version 2 dengan version 2R adalah ini. Ini splitter. Jadi kalau upgrade ke version 2R itu ada ininya guys. Dan mobil ini
langsung aja dipasang lagi dengan knalpot bolt-on air twin muffler version 1 yang bolt-on untuk expander. Jadi kalian nggak perlu potong-potong, langsung lepas dua baut, kencengin starter seperti ini guys. Nah ini juga mungkin jadi salah satu pelajaran ya, kita punya diffuser juga, ini bolt-on, nggak ada yang perlu fitting-fitting, kita jual bisa cat, mau gloss, mau doff, mau karbon, kita bisa semua guys. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli barang dulu, nunggu lagi proses karbon atau nggak finishingnya gitu guys. Langsung aja juga ini knalpotnya, yang twin muffler. Mungkin buat kalian yang mau coba dengar, mungkin bisa kali ya. Bentar, gua nyalain dulu. Jadi seperti itu guys, suara knalpotnya. Mungkin ini kita udah bener-bener tes ya, buat sebelum-sebelumnya mungkin ada yang nanya-nanya tenaganya gimana, otomatis pasti nambah tenaga karena nggak ada tabung belakang dan menjadi arus mobil itu jadi plong gitu kan. Kalau ditanya lagi, bang pemasangannya gampang nggak sih? Sangat mudah, gini guys, lihat aja langsung. Tara, ini knalpotnya. Ini knalpot standar ya, dua baut. Kita copot ininya, tek. Kita ada baut juga di bawah, kita sediakan, langsung pasang dua baut. Tek. Bracket ini untuk apa ya, peredamnya ya, biar nggak goyang-goyang, dan cantelannya itu kita ngikutin semuanya orisinilan guys. Jadi kalian jangan takut. Dan ini coilovernya ISC ya, ISC dari Jakarta, dari Bos Luki, bro gua, thank you selalu support. Dan emang kita sudah membuktikan emang coilover itu ajib sih, Dik ya. Jadi ya bisa dibilang gitu. Ini mungkin hujan nih guys, ini udah hujan, langsung interior dibungkus kulit. Dibungkus kulit, TV udah pakai Android. Dan ini nih kalau nggak salah tuh udah ada prosesornya guys. Ya, betul. Udah ada prosesor dan speaker satu set, dia pakai Venom. Nah, mungkin atau ya apalagi yang gua cukup sampaikan, mungkin ini body kit kita seperti ini, garapan mobil Om Didi seperti ini sudah beres semua, tertuning dengan baik. Kalau bahasa anak stance yaitu sitting pretty, bener nggak? Sitting pretty ya. Jadi masih bisa luar kota, antar kota, berarti bukan bus akap, tapi boleh larinya kita adu tekuk-tekukannya dengan bus akap, karena ini pasti handlingnya sudah luar biasa. Baru gua coba udah nggak ada bunyi. Jadi bukan apa ya, mobil kalau ngebut kan besok kan, wow kayak ngombak gitu ya, bumpy ya, bumpy-nya kan ngombak gitu. Tapi kalau ini gua lihat emang khasiatnya coilover sih enak banget sih guys. Kalian boleh sih coba, gue recommended banget. Daripada kalian yang punya budget gede dibuang buat mencoba-coba berbagai macam per, itu buang-buang duit guys. Jadi langsung aja ke coilover, mereknya apa terserah kalian, yang jelas settingnya yang benar, keras empuknya, tinggi pendeknya, setelan pelek dan bannya, jangan sampai nyerut-nyerut kayak alirannya Diki ya. Mainannya begini saja, anjuran dari gue. Dan apalagi ya, ini udah habis belum nih? Udah cukup? Ya. Oke, okay, so ini hujan-hujanan, gue jabanin hujan-hujanan ya guys. Kunci! Oke, okay. Jadi mungkin gue thank you dulu buat Om Didi. Om Didi juga Xmok Indramayu, we are one om. Selalu supporter, thank you banget Xmok Indramayu, gue appreciate abis. Dan bolehlah kalian kalau pengen kontak-kontak sama Om Didi, dia Xmok wilayah Indramayu, boleh DM-DM Instagram atau enggak nanti Instagramnya ada @didi.permadi, itu namanya. Gua pokoknya bakalan kasih tunjuk semua dan kalian boleh sharing-sharing tentang expander kalian gitu. Jadi mungkin today topic segini dulu. Jangan lupa untuk follow 5 Instagram kita, linknya semua ada di sini, dan subscribe channel YouTube kita. Ajak teman-teman kalian buat sharing-sharing dan subscribe channel ini. Kita bangun bareng-bareng channel modifikasi di channel ini bareng-bareng ya untuk Indonesia. Jadi mungkin itu dari topik segini dulu. Thank you for watching and see you in the next video.